Minggu lalu kecoh satu gossip ni, Sabri. You tahu tak? Tahulah gosip pasal si suami pukul isteri dalam pantang kan. Itu saya tak pasti, mungkin tidak sengaja ataupun sengaja. Tapi kalau nak tahu hal sebenar, jom kita saksikan dalam segmen sensasi kita. Jom. Pada Jumaat 28 Julai yang lalu, gempar seluruh Malaysia apabila pelakon dan penyanyi Alif Aziz didakwa memukul isterinya Bella Astilah yang masih dalam tempoh berpantang selepas melahirkan seorang anak lelaki. Akibat kejadian itu, isterinya membuat laporan polis dan Alif Aziz telah ditahan untuk siasatan. Menurut sumber, kejadian berlaku apabila Bella Astilah atau nama sebenarnya Dayang Nabella Awang Astilah telah pergi untuk berjumpa suaminya di sebuah pusat karaoke di Ceras. Alif dikatakan berduaan dengan seorang wanita yang juga dipercayai seorang selebriti tempatan. Kejadian itu menyebabkan berlakunya pertengkaran di antara pasangan suami isteri terbabit dan Alif Aziz dikatakan telah merampas telefon bimbit isterinya untuk memadam gambar. Selepas memadam gambar, Alif Aziz didakwa membaling telefon bimbit berkenaan ke muka isterinya dan berlalu pergi dengan wanita yang menemaninya di pusat karaoke itu. Bagaimanapun, selepas dua hari kejadian berlaku, Alif Aziz dan isteri telah mengadakan satu sidang media di Bukit Jelutong Shah Alam bagi memberi penjelasan. Alif bagaimanapun mengaku bahawa tindakannya ke atas isteri adalah salah dan perkara tersebut merupakan kesalahan terbesar yang telah dilakukan. Saya memahami kepada tujuan saya di sini yang mengatakan saya dengan berhenti dan mengaku adli saya salah memang saya salah. Saya tersilap langkah dan sebagainya. Tapi yang saya ingin jelaskan di sini adalah soal membelasah isteri dalam aduan tindakan tersebut. Sementara isterinya Bella juga mengakui telah menarik balik laporan polis yang dibuat dan berharap kejadian seperti itu tidak berulang lagi. Macam yang saya cakaplah, jadi saya cuma harap perkara seperti ini tak berulang lagi. Dan sebenarnya perkara macam ini juga adalah pertama kali dalam rumah tangga saya dan juga Alif. Namun sehingga kini belum ada penjelasan daripada pihak wanita yang menemani Alif Aziz pada hari kejadian. Tapi apapun kontroversi ini tidak perlu lagi dipanjangkan kerana Alif Aziz dan isteri sudah berdamai. Eloklah tu berdamai, lagipun isteri masih dalam pantang, anak pun masih kecil dan perlukan perhatian.